Hai semua, selamat datang ke channel Coco Cik. Kali ni Cik Giha nak kongsi tentang ni pula. Lepas saja Syamsul kahwin, Datuk Yusof Haslam pengsan dan dikejarkan ke hospital. Tak sangka ini keadaan Yusof Haslam sekarang. Pelakon Puteri Sarah Liana terpaksa dimasukkan ke sebuah pusat perubatan di Kuala Lumpur akibat mengalami kepenatan sejurus tiba dari Dubai pada Sabtu. Kata Puteri Sarah 38, dia mula rasa tidak sedap badan dan mengalami batuk sejak berada di tanah suci Mekah bagi mengerjakan umrah dan menanggung kesakitan sehingga kembali ke Malaysia. Saya memang tak cukup rehat, penat sangat. Hanya sehari sebelum umrah, saya cuti untuk kemas barang. Sarah bersama dua orang anaknya berangkat ke Mekah pada hujung Januari lalu. Cuaca di sana mungkin jadi faktor saya batuk. Mulanya ingat boleh tahan, tapi sampai di Kuala Lumpur semalam, saya terus nak tumbang. Lepas pulang ke rumah, selesaikan berkemas dan makan, saya terus ke hospital, katanya kepada M-Star. Terdahulu, Sarah turut berkongsi dia berada di hospital di laman Instagram miliknya. Dalam perkongsian itu, dia turut memohon maaf kerana terpaksa membatalkan beberapa tawaran kerja berikutan sakit yang dialaminya ketika ini. Maafkan saya terpaksa batalkan sesi photoshoot. Akhirnya saya tumbang juga. Saya perlu berehat dan dipantau doktor. InsyaAllah bila sudah siap nanti, saya akan bekerja semula. Selepas selesai mengerjakan umrah sebelum ini, Puteri Sarah dilihat turut membawa dua orang anaknya iaitu Syaikhul Islam dan Sumayyah bercuti di Dubai. Sarah terpaksa menangguh jadual kerja disebabkan sakit. Menerusi rakaman suara yang dihantar kepada M-Star, jelas kedengaran Puteri Sarah menahan batuk dan tidak boleh bercakap lama. Baru saja Puteri Sarah jatuh sakit, tak sangka netizen perasan ini. Pasal Syamsul buat semasa Puteri Sarah di hospital. Antara komen netizen, semoga terbuka hati Syamsul pi melawat Puteri Sarah. Semoga cepat sembuh ya Sarah. Alangkah bagusnya bila suami dan anak-anak teman di hospital. Ya Allah, Sul tak ada hati perasaan ke? Isteri kau sakit kot. Senang lenang dengan wife kedua. Karma is real. Jangan sampai menyesal nanti. Kata-kata Yusof Haslam benar-benar terjadi. Baru saja Puteri Sarah jatuh sakit, individu dedah pesanan Yusof Haslam kepada Syamsul benar-benar terjadi. Kalau isteri merajuk, pujuk. Masalah selama 40 tahun tu kecil. Cuma masalah emosi, masalah perasaan. Suami yang kena main peranan kerana suami adalah imam. Tugas suami bukan setakat beri nafkah, banyak aspek lagi. Jangan biar isteri memendam rasa kerana isteri yang dah melahirkan anak kita. Antara kata-kata Yusof Haslam. Lepas saja Syamsul kahwin, Datuk Yusof Haslam pengsan dan dikejarkan ke hospital. Tak sangka begini keadaan Yusof Haslam sekarang. Jangan lupa like, share dan subscribe. Kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.